Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Syakir MMA. Buat yang tak kenal, nama saya Syakir MMA. Syakir, okay. Peminat tegar UFC ataupun mixed martial arts. Basically esok, okay. Aku dah lama tak buat video, tapi esok ada satu match yang best lah. Middleweight division, 185 pound division. Marvin Vettori versus Kevin Holland. Okay, Marvin Vettori baru saja come up with kemenangan yang agak besar juga dengan nama yang besar, iaitu Jack Hermanson. Okay, basically Marvin Vettori ni aku kenal dia sebab dia pernah kalah dengan Israel Adesanya. Itu pun kalah dengan split decision tau. Dan aku rasa Marvin Vettori ni dia tak pernah lagi kena finish lah, ataupun kena KO, ataupun kena submit ke. Dan aku rasa dia maybe dia akan jadi title challenger kemungkinan, dengan aggression yang dia ada, dengan durability yang dia ada. Skill wise aku rasa dia pretty good everywhere lah. All rounded. Striking, grappling dia bagus. Striking dia pun bagus. Striking dia tak ada something yang apa ni, yang outstanding lah. Tapi dia keep coming forward, quite aggressive. Dan ada dan match dia against Hermanson, dia ada buat knockdown dekat Hermanson, which tells you that Marvin Vettori ni quite powerful jugalah striking dia. Walaupun striking dia tak ada lah flashy sangat, tapi dia agak dangerous lah. Okay, against Kevin Holland, dia kalah baru-baru ni, dia kalah dengan Derek Brunson. Quite disappointing lah. Okay, sebab Kevin Holland dia ada tahun lepas dia ada quite good apa ni resume lah, sebab dia lawan 5 match dalam pandemik, waktu pandemik kan. So kali ni dia yalah quite disappointing lah dia punya performance against Derek Brunson. Dan ya, dia banyak yalah big mouth kan, dia banyak sangat cakap time perlawanan. Okay, so skill tu tak berapa nampak lah. Kalau dia boleh backup apa dengan a good performance, dia mungkin akan yalah mantap lah. Trash talker dan good performance, yalah bagus. Tapi ia menghampa kan. Dan sepatutnya perlawanan ni adalah Marvin Vettori versus Darren Till sebenarnya. Dan Kevin Holland ganti kan Darren Till yang telah injured. So yalah, hopefully Kevin Holland boleh bagi a great performance lah. Great performance, dan dia punya footwork dan dia punya striking dia quite interesting. Dia ada background kung fu kan. Dan hopefully dia boleh utilize lah dia punya footwork dia. Lagi apa ya, yeah, footwork dia, yelah footwork dia sangat smooth lah, loose. Okay, so dia boleh mengelirukan opponent dia lah, dia punya footwork dia. Untuk kali ni susah, agak susah lah nak predict sebenarnya. Tapi aku rasa tak tahu lah, kalau ya yeah, susah 50-50 lah aku rasa. Marvin Vettori dia punya durability dia sangat tinggi lah, sebab tengok dia punya record dia memang tak pernah lagi di finish, okay, di submit ataupun di KO oleh mana-mana opponent. Kevin Holland pun aku tak sure lah, tapi Kevin Holland kalau dia lebih perform lagi better daripada dia lepas, mungkin ya yeah, dia akan dapat good result lah. Okay, so itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe Syakir MMA. Okay, bertemu lagi.